Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini Bu Meta mau mengajak teman-teman melihat cara bermain memindahkan air menggunakan corong dan gelas. Sebelum kita bermain, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang Bu Meta mau menunjukkan alat dan bahannya. Ada wadahnya yang nanti kita isi, botol aqua, lalu gelas untuk memindahkan airnya, dan ada corong. Cara bermainnya adalah teman-teman harus pegang botolnya, lalu corongnya dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu, teman-teman boleh mengambil airnya menggunakan gelasnya. Setelah gelasnya terisi, teman-teman boleh tuangkan ke corongnya. Pegang botol dan corongnya. Nah, seperti ini. Lalu terus lagi ambil, pindahkan lagi. Nah, teman-teman nanti kalau memindahkan airnya, lihat kalau corongnya sudah penuh seperti ini, jangan sampai dia keluar-keluar ya teman-teman. Wah, seperti ini cukup sampai setengahnya saja dicorong. Nah, biar airnya tidak tumpah-tumpah. Nah, teman-teman boleh melakukannya nanti sampai penuh. Ini sampai penuh ya teman-teman. Teman-teman harus terus pegang botolnya supaya tidak tumpah. Boleh nanti diminta bantuan mama untuk memegang botolnya juga boleh. Nah, sedikit lagi penuh. Lihat botol Bu Meta sudah penuh seperti ini. Jangan lupa botol dan corongnya disimpan. Nah, mudah kan teman-teman cara bermainnya? Nah, selesai bermain jangan lupa ya membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, terima kasih ya teman-teman. Bu Meta pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.